Halo guys, jumpa lagi dengan channel 55. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat alat untuk membersihkan injektor motor injeksi. Lah, bahannya kita pakai barang-barang yang sering kita temui di bengkel, guys. Kayak misalnya ini tombol starter yang sudah bekas. Tadi saya sudah bersihkan, sudah saya perbaiki. Ini masih bisa dipakai lagi, masih bagus. Terus soket, nanti kita sambungin ke sini. Kayak gini. Nah, terus ini nanti yang buat menghubungkan ke aki arus plus ya, yang merah. Ini yang hitam nanti ke negatif aki. Terus sisanya kabel-kabel bekas juga masih bisa dipakai, jadi kita pakai bekas nggak apa-apa. Caranya kayak gini, guys. Ini kita sambung, ini kan nanti yang ke arah injektornya. Kita sambung kayak gini. Udah. Kalau sudah kayak gini. Ini kan nanti yang ke injektor. Terus ini tombolnya. Terus ini nanti ke posisi positif aki. Terus ini yang satu lagi yang warna hitam nanti ke injektor untuk ke arus yang negatif, ke posisi yang negatif dari soket injektor. Udah. Terus bagian sininya kita sambung kayak gini. Sambung. Ini sudah disambung. Ini nanti yang ke injektor di bagian negatifnya. Terus kita pasang. Penutupnya. Terus yang satunya pasang bagian penutupnya untuk yang merah. Nah, kalau sudah kayak gini, ya ini sudah jadi ya, guys. Sudah jadi. Untuk membuktikannya, mari kita lihat ke prakteknya. Ambil lagi ini, kita contohin ya, nanti cara kerjanya tuh kayak gimana. Ini yang hitam, yang kabel hitam kita ke negatif aki. Yang hitam ini ke negatif aki. Terus yang merah ini positif aki. Nanti yang kabel merah ini ke positif injektor, terus yang hitam ini nanti ke negatif injektor. Negatifnya ya, kita tempelin ke sini. Terus ini yang positif. Saat tombol ini dipencet, ini nyala. Lah, seumpama ini tuh injektornya, saat kita tekan tombolnya nanti dia menyembur, membuka katupnya injektor tuh, membuka tuh. Kalau sudah, kita tinggal solasi, dirapihin kayak gini ya, guys. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang bingung bagaimana caranya membuat alat untuk
membersihkan injektor. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, like, komentar, sama di share kalau video ini bermanfaat. Mari belajar bersama 55 channel. 55 channel, solusi ngebengkel tanpa dramatisasi. Sampai jumpa. Salam 55.